semua pohon. Pohon pisang yang sudah tua daunnya. Di sini belum ada aroma-aroma yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, alhamdulillah di Jazdulur TV pada malam kesempatan yang berbahagia kali ini. Sekarang pukul jam 1:48 kurang lebih. Mudah-mudahan yang nonton selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lagi nonton sambil ngopi biar enggak tegang. Oke, pada malam kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan mencoba menguji nyali atau memberanikan diri untuk menyelusuri fenomena penampakan apa yang malam ini kita akan dapat. Oke, Jazdulur TV, jangan kemana-mana. Saya akan kaitkan saudara kita yang akan teruji nyali di sekitar lokasi ini dengan saudara Kang Tadudin. Mudah-mudahan peserta kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau menelusuri area lokasi di perhutanan. Sekarang waktu menunjukkan jam 1:55. Oke, sekarang kita akan menelusuri di dalam ini. Ada apakah di sini? Jadi banyak pohon-pohonan ya. Nah, dan ini ada pohon, kita panteng saja. Nah, ini ada pohon nangka. Pohon nangka. Lagi jauh. Nah, jadi ini lokasinya. Cek, gede enggak ini? Gede enggak? Tuh, banyak buahnya. Banyak buahnya. Mana ini? Belum ada ini. Kita masih pembukaan ya. Sini berisik, banyak suara-suara. Nah, jadi banyak pohon-pohonnya guys. Nah, jadi ini ada gegumuk guys, kalau bahasa Jawanya gegumuk. Di sini ada pohon mangga.
ada pohon apa ini? Gerintul. Gerintul. Jadi cukup sedikit serem guys. Di sini kita panteng dulu. Nanti guys, cari tempat dulu. Aduh. Aduh, nggak bisa guys. Nggak bisa untuk dituin. Jadi banyak ya pohon-pohonnya yang sudah tua. Sini banyak pohon pisang. Tuh. Aduh. Ini kalau di udah matang enak nih pisangnya nih. Jadi kita dibolak-balik aja guys, sini guys, dulu. Ini belum masih agak ragu juga ya. Woi. Sini. Saya takut banyak ular ini, guys. Aduh. Takut banyak ular. Apa ini, guys? Tuh. Jadi banyak itunya, guys. Tuh. Jelas ya. Jadi ini semua pohon pisang yang sudah tua daunnya. Sini belum ada aroma-aroma yang khusus. Kita masuk guys, awas banyak ular. Awas banyak ular. Nah, ini di sini lumayan aromanya guys. Aromanya sudah terasa di sini. Kita sudah memasuki kawasan. Woi, hadir. Woi, mungkin itu burung guys. Woi, itu apa itu? Woi, apa itu? Seperti tadi ada. Kedengar orang, Din? Orang. Hah? Orang. Anak cahaya putih laka? Laka. Hah? Durung. Ketangkap orang? Durung. Ketangkap orang cahaya putih? Oke. Coba redup setemen. Apa ini? Jelas orang. Sifat wujud. Sifat.
Oke. TV tadi pas saudara saya menyelusuri, tadi saya ngeliat lebar putih sama merah, kirain saya itu keris ya, nggak taunya ini mustika kayak nangka, mustika kayak nangka ya. Warnanya aneh. Jelas ya? Jelas. Kurang dan lebihnya mohon laut tenampura. Sebenarnya masih ada ini satu lagi. Soalnya ada dua, putih sama merah. Cuma yang jelas itu ketika putih datang terus brup, itu kayak merah. Apa merah darah. Kirain saya keris tahunnya ini. Ya, ini dari pohon nangka. Kurang lebihnya mohon laut tenampura. Nontonnya sambil ngopi biar enggak tegang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.